pernah nyobain Oma Inggu nggak? Di Karanganyar, Cedak Solo. Desaknya terus sampai Solo. Dari ini. Tahu nggak hasilnya tuh yang udah habis. Semua habis. Semua habis makanan. Lihat ini semua. Karena apa? Emang-emang. Dan gak Rumah Makan Oma Ingkung, terletak di Karanganyar, menyuguhkan pengalaman kuliner Jawa yang autentik dan memikat. Restoran ini, sebagai pusat kuliner ayam, menghadirkan hidangan khasnya, ayam ingkung, yang diolah dengan resep tradisional. Disajikan bersama lauk pelengkap seperti sayur daun pepaya dan sayur jantung pisang, serta tambahan sambal dan keripik bayam yang gurih, membuat setiap suapan syarat akan kekayaan rasa. Atmosfer restoran ini dipenuhi dengan nuansa Jawa yang kental, memberikan kesan hangat dan nyaman, menjadikannya pilihan sempurna bagi penggemar kuliner Jawa dan mereka yang mencari pengalaman makan unik di Karanganyar. Alamat lengkap, Jalan Lawu, Cangakan Barat, Cangakan, Kec, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nyobain Oma Inggu nggak? Di Karanganyar, Cedak Solo. Desaknya terus sampai Solo. Dari ini. Tahu nggak hasilnya itu yang udah habis. Semua habis. Semua habis makanan. Lihat ini semua. Karena apa? Emang-emang. Dan nggak main-main. Kita makan di sini seperti makan di rumah. Suasananya, pemandangannya. Suasananya enak, dan yang pasti makanannya nggak ada tandingannya. Jadi kalau kita bersama keluarga, bersama pacar kalau yang belum menikah, bersama kekasih hati kalau yang mau menikah, tapi yang paling penting dijamin kita kasih makanan yang enak, halal, selalu. Amin. Mohon doa restunya, Bunda. Ini Oma Ingkung sudah buka cabang Rahina Resto di Solo, Bunda. Besok Bunda juga wajib rawuh untuk ngicipi menu di sana. Luar biasa. Penutupnya makanan di sini enak. Pakai limon. Limon udah asam-asam, legi, anget, yo wes kabeh nikmat. Alhamdulillah. Atur suwun Bunda Rauhipun. Kami pokoknya selalu memohon doa restunya supaya restu Oma Ingkung sama Rahina yang ke Solo berjalan lancar, sukses, laris, manis, eksis. Bunda selalu rawuh ke sini. Ya Bunda, alhamdulillah. Terima kasih Bunda.